إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى بأثره إلى يوم الدين، أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kita pada muka surat 230. Masih lagi dalam adab tarbiyatul awlad wa huququhum. Nombor 5, membiasakan anak-anak berakhlak baik dan suka memperbaiki kekeliruan. Kekeliruan ni kesilapan lah. Maknanya senang, mereka ni suka ataupun mudah untuk memperbaiki kesilapan. Apabila buat salah dinasihati, maka dia segera ubah tadi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melihat Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu ketika masih kecil sedang menjulurkan tangannya ke piring makanan. Ha, maknanya budak. Ini budak kan? Budak yang dah mumayyiz. Mumayyiz. Mana yang kita ni cakap dia faham. Bila kita cakap dia, dia faham. Kita suruh dia buat, kita larang dia, dia dengar, dia ikut. Bila budak ni ulur tangan dia ke bekas makanan tadi, Nabi pun bersabda SAW, ya gulam, hai budak, hai anak gulam, sammillah, sebutlah nama Allah. Sebut nama Allah. Bismillah. Gitu. Wakul biyaminika, dan makan dengan tangan kananmu. Makan dengan tangan kanan. Memasukkan suatu makanan ke dalam mulut kita dan minuman dengan tangan kanan. Wakul mimma yalika, dan makan apa yang dekat denganmu lah daripada makanan tersebut. Gitu. Makan apa yang dekat. Tapi kalau makanan yang dekat tu memang kita tak boleh makan, kena cili sambal belacan depan kita tu, maknanya kan, bukan maksud gitu. Okay. Kalau makanan tu sama, dalam hidangan tu sama jenis semua. Ni pulau goreng atau pulau ayam goreng juga, ni ayam goreng juga. Dia nak ambil jauh dulu supaya dekat ni senang dia ambil pulau yang kedua kali. Itu nampak buruk adab. Tapi kalau kita jenis tak makan sambal belacan, tuan rumah hidang sambal belacan betul-betul depan pinggan kita, macam mana ni? Kul biyaminika wa kul mimma yalika. Makan, terpaksa cedok sambal belacan tadi walaupun tak biasa makan sambal belacan. Eh, setengah orang ni tak makan sambal belacan kan? Dan belacan pun no entry dalam rumah dia. Ada orang dia tak pergi masuk belacan dalam rumah dia, percaya tak? Oh. Ada seorang sahabat budak Melaka. Melaka ni kita tahu cincaluk terkenal kan, tapi ayah dia tak makan cincaluk, tak makan belacan. Ada kawan pergi rumah dia singgah, beli cincaluk. Dia kata, cincaluk jangan masuk dalam rumah saya, kan? Belacan jangan masuk dalam rumah saya. Ada orang jenis tak suka makan belacan. Ada orang tak ada belacan, dia menggelisah, kan? Macam orang kena candu, tak ada belacan dalam rumah tak boleh duduk, kan? Dia mesti ada belacan juga. Angitu. Wa kullu mimma yalik, wa kul, makanlah mimma yalika, apa yang ada dekat denganmu daripada makanan tadi. Tengok macam mana Nabi ajar tadi kan. Jadi kita ni kalau tak ajar daripada kecil, nak tunggu dia jadi baik sendiri, nak tunggu dia berubah jadi baik sendiri, pakai tak lah. Bila dah berumur dewasa, mari umur 40, mari umur 50, kan? Kita tegur 4-5 6 kali tegur pun dia dah jadi, orang kata apa, dah jadi biasa, dah jadi mangli dah, orang kata, orang kedah kata jadi mangli, jadi biasa, kan?
teguk lah macam mana pun, dia sedap yang tangan yang kiri juga, sedap yang kiri juga. Berapa kali cakap lah. Jadi gitu. Perli ke apa ke dia tak faham lah. Kan? Dah mari umur, dah berumur ni kan. Tapi budak-budak ni senang lah kita suruh kan. Nabi SAW berusaha untuk meluruskan akhlak seorang anak kecil. Ni budak-budak ni, anak-anak ni kita nak kena beritahu dekat dia, nak kena tunjuk dia yang tu, yang ni, yang tu, yang ni. Dan membiasakan agar bersikap mulia. Aha, gitu. Jadi sebab apa? Sebab syaitan tadi kan nak ubahkan dia daripada fitrah dia. Kan? Syaitan usaha ubahkan sebab apa? Bila dia dah biasa dengan sesuatu yang yang tak baik tadi, dia dah biasa buat. Bagi dia tak apa macam buang sampah merata-rata. Kan? Sebab dia dah biasa, sebab dia biarkan macam tu saja. Kan? Ha, gitu. Tak reti baju nak pakaian, nak kemas sendiri dan sebagainya, sebab dia biarkan macam tu. Oh, tanpa ditunjuk dia tadi. Sebahagian orang membiarkan anaknya begitu saja dan tidak pernah meluruskan kekeliruan mereka. Ini biasanya macam anak-anak orang orang asli. Anak-anak orang asli kan. Kita pun asli juga. Kita pun asli juga, bukan palsu. Tapi dalam istilah bila disebut orang asli ni, kita faham ada di dalam hutan rimba. Sekarang mereka tak ada hutan rimba, ya, mereka duduk luar jugalah. Mereka pun ada astro juga. Kalau naik ke kawasan apa, Genting, Cameron Highland, Genting Highland, Cameron Highland, Cameron Highland tu kan. Ke tepi-tepi highway, kita tengok highway kan. Kita tengok ada rumah batu. Kemudian ada estro pula, setiap ada piring estro setiap rumah tu kan. Tak heran ni tengah-tengah bukit ni, rumah siapa? Dia kata rumah orang asli ya. Oh gitu, rumah orang asli ya. No. Maknanya mereka dah hebat dah, dah hebat dah. Kan? Gitu. Mungkin dah tak, mungkin dah pakai, mungkin pakai selipar, pakai apa dah. Kan? Mereka tak pakai sumpit dah, mungkin pakai senapang dan sebagainya. Nah gitu. Dan mereka ni pandai juga buat senapang sendiri pun kot. Kot lah. Ha, tu cerita dia kan. Tembak burung, tembak kera apa semua tadi buat lauk. Gitu. Jadi mereka ni kan kita tengok, mereka akan biarkan. Sebab tu saya pernah sekali ikut apa, ikut kawan-kawan naik ke bukit apa di Pahang, hutan Pahang tu. Apa, ikut ikut apa bot yang apa, water rafting apa. Daripada atas bukit tu kan, kita naik bot yang dipam dengan angin tu, masuk susur laut tu, apa, sungai tu, daripada atas bukit tadi kan. Kita tengok kiri kanan orang asli. Kita tengok kan anak-anak dia, apa, mak dia duduk basuh kain di tepi sungai tu. Anak dia baby lah ya. Dia biar merangkak apa semua ke tepi ya. Biar macam tu ya. Kita tengok, ya Allah, dia pun, kita gerun tengok kan. Tapi bagi dia pun satu kebiasaan, kalau anak terjun ni ambil angkat macam tu kan. Kan? Budak dah merangkak lagi kan. Kata, ya Allah, macam ni rupa kehidupan mereka kan. Ha gitu. Mereka ni biar anak mereka macam tu. Ikut sebab tu kalau budak-budak ni pergi sekolah, saya dengar cerita budak-budak asli ni pergi sekolah. Ha kan? Kalau mereka tak boleh kena marah dengan cikgu, sebab mereka tak pernah kena marah dengan mak ayah mereka. Tak pernah kena marah dengan mak ayah. Buat apa pun buat lah, buat buat lah. Ha kan? Nak boleh ulak sawah boleh rumah ke apa ke, ikut lah. Tak ada masalah apa. Jadi sebab tu kalau cikgu-cikgu pergi mengajar sekolah, jadi kalau marah sikit budak ni lari. Tengah-tengah duk mengajar, tengok tengah duk ajar, tengok belakang tak ada dah. Tengok duk kejar bewa, kejar apa kat bawah sekolah tu kan. Ha, sebab depa ni tak dibiar macam tu. Mak ayah depa macam tu, keadaan depa biar macam tu sebab mak ayah depa macam tu juga. Ya, hidup dalam keadaan macam tu. Terbiar macam tu. Tak kisah. Ha gitu dia kehidupan depa tadi kan. Jadi maknanya Islam ni mari ni gitu. Dia bagi tunjuk ajar, dia bagi apa nama pengajaran, mengajar. Nah, orang Melayu kita pun kata melentur buluh biarlah daripada rebungnya apa semua, ajar akhlak, ajar adab dengan orang tua-tua dan sebagainya kan. Ha gitu. Jadi mereka beralasan bahawa jika nanti seorang anak besar, maka dengan sendirinya dia akan mengetahui segalanya. Oh, dia pun tak mau ajar anak dia. Ni bukan tekat kata orang asli dalam hutan tu, orang asli di luar ni macam orang kita pun macam tu juga. Kan dia biar anak dia hanyut macam tu ya. Tak pergi sekolah, pergi sekolah. Tak pergi sekolah, ikut suka. Lepas tu pula, ha, baca buku. Bacalah buku apa pun, janji baca buku. Mak baca buku, baik. Baca komik, buku juga. Ha gitu. Dan akan memperbaiki semua kesalahannya. Dia ada ingat macam tu. Manusia ni ingat boleh lurus sendiri ya.
Dia harap macam tu, manusia ni boleh lurus dengan sendiri dia. Dia kata, aku pun boleh lurus dengan diri aku juga. Aku dulu bukan tahu mana pun, aku dulu bukan semayang pun. Aku dulu bukan tutup aurat pun, sekarang ya aku tutup auratnya, sekarang ya aku solatnya. Nanti anak aku pun macam tu jugalah, dia kata. Nanti satu masa nanti dia sedar sendiri dia lah. Ah, kalau tak sedar sendiri macam mana? Ha, gitu. Memang susah lah. Alhamdulillah lah, kita ni Allah bagi hidayah pada kita ni, maksudnya sisa umur kita masih ada. Kalau maknanya tengah-tengah buat maksiat, tengah-tengah buat dosa apa semua tadi, kan, duk jadi liberal lah apa lah, tiba-tiba Allah cabut nyawa. Jahannam, jahannam, kan, jahannam lah. Ha, gitu. Namun mereka lupa bahawa bila seorang anak memiliki kebiasaan yang kurang baik, kan, kita dah dengar kan, belah-belah kita, belah bandar, Allah Alam lah, belah-belah kampung ni kan, anak dia ugut mak dia dengan pisau, hatta dia ugut nak rogol mak dia apa ada juga. Wala'iyadzubillah. Ha, macam tu, ini realiti. Kenapa anak dia teruk sangat kan? Dia biasa dengan keadaan yang tak senonoh tadi kan, dengan ganja, dengan dadah dan sebagainya, kan, dengan ayat ketumnya, ha, gitu. Maka sulit baginya untuk menghilangkan kebiasaan tersebut. Bila dah dia biasa dah, kan, dah dia tak heran dah dengan apa, kan, tak orang kata apa, dah biasa dalam keadaan macam tu, susah lah nak ajar dia lihat dan sebagainya. Ha, gitu. Ni maknanya dia ajar sejak kecil anak-anak dan cucu kita. Mungkin dah tak ada anak-anak, ataupun kalau ada cucu-cucu pun nak ajar cucu tadi kan. Ha, pesan pada anak-anak, ajar anak engkau ni akhlak, agama dan sebagainya. Ajar solat, ajar akidah. Ha, yang mula-mula sekali yang pentingnya sebelum mengajar hukum syariah ni, mengajar akidah lah. Ajar kenal Tuhan dia, nama-nama Tuhan dia, sifat-sifat Tuhan dia, perbuatan-perbuatan Tuhan dia. Supaya apa? Supaya datang rasa takut, rasa harap, rasa cinta, rasa nak berkorban untuk kerana Allah tadi kan. Kenal Allah Ta'ala tadi. Sebab tu maknanya pendidikan ni maksudnya awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama adalah mengenal Allah Ta'ala. Kenal Tuhan dia tadi kan. Oh, akan mari perasaan dia tu sentiasa diawasi. Duduk seorang-seorang pun dia rasa dia sedang diawasi. Yang keenamnya, memisahkan ranjang dia, katil tempat tidur dia. Okay, anak-anak, memisahkan ranjang anak-anak jika telah mencapai usia 10 tahun. Jangan bagi dia tidur kakak dia dengan adik perempuan dia, pisahkan. Ini merupakan adab mula yang diajarkan Nabi SAW, mengandung banyak kebaikan. Majoriti orang meremehkan masalah ini hingga akhirnya menimbulkan efek negatif. Mana gitu. Hatta kadang-kadang dia terkesan, dia ni seorang lelaki, yang lain semua perempuan. Dia terkesan daripada sudut akhlak, pergerakan tubuh badan. Akhirnya dia jadi mirip kepada lembut. Jadi orang panggil mat mana? Mat lembut. Ya kan? Mat sotong. Ha, ni saya kadang-kadang budak-budak yang mengaji universiti pun dia jadi macam tu. Sebab apa? Sebab dalam kuliah tu kan, dalam kelas tu semua perempuan ataupun majoriti perempuan, hak lelaki ni tu penjuru sana. Banyak sekarang kan jadi lembut kan. Saya sendiri tengok kadang-kadang lalu tu, tengok belah UM belah tu kan, tengok ada 3-4 orang perempuan, dia seorang lelaki-lelaki. Jalan dia bukan tak macam lelaki-lelaki dah berjalan. Ya Allah, kita tengok jadi geli. Geli. Budak lelaki-lelaki jadi macam tu panggil kan. Ha, ini bukan, dia tak tahulah dia jadi sebab apa, terkesan. Budak perempuan pun tak jalan macam dia jalan. Kan? Budak perempuan yang ada berkawan sekali tu kan, tak jalan macam dia jalan. Dia, ya Allah. Ha, gitu. Jadi terbawa-bawa lah akhirnya. Sampainya akhirnya itulah dia jadi tukar, cuba berusaha untuk menukar jantina. Ha, gitu. Ini ramai berlaku kan. Sebab apa? Sebab dibiarkan daripada awal, dia test mulut merah kak dia, dia test apa benda pipi-pipi merah biru tu kan, buri pipi tu, kak dia punya, mak dia punya, dia test. Dia test kasut tumit tinggi apa semua, dibiarkan macam tu. Test baju kurung kawan tu, dibiarkan, tak dimarahi. Akhirnya macam itulah jadinya. Hari ni
Oleh kerana itu wajib memisahkan ranjang anak lelaki dan perempuan serta tidak membiarkan mereka bersama di dalam satu selimut. Tak boleh kan dipisahkan. Dalam hadis Rasulullah SAW yang lalu disebutkan, hadis yang lepas disebutkan, Nabi kata wa fariqu bainahum fil madajih, pisahkan di antara mereka pada tempat-tempat tidur mereka. Terkadang seorang anak yang sudah besar pada usia 10 tahun telah mendekati usia baligh dan gairah mereka pun mulai berkembang. Oleh sebab itu sungguh masuk akal jika anak-anak dipisahkan pada usia ini. Masuk 10 tahun diasingkan tempat tidur mereka. Habis itu kemudian bersikap adil terhadap anak-anak. Ini kalau orang yang ada ramai anak lah. Kalau ada orang seorang anak nak buat macam mana? Kan? Hak itulah dia racun, hak itulah dia penawar. Kan? Kalau ada seorang anak, kalau anak ramai hak ni mungkin boleh jadi penawar. Hak ni mungkin boleh jadi racun. Hak jadi racun tu kita nak kena water, nak kena ubah dia jadi penawar pula. Kan? Tak boleh dibiarkan dia macam tu saja. Jadi adil terhadap anak maksudnya tidak membeza-bezakan dalam perlakuan dan pemberian nafkah. Maksud dia dekat anak ni dia simpan makanan apa semua, kan, kat abang ni atau kat kakak ni, kat adik ni, kan, makanan tak dibagi apa kurang sikit sebab adik ni kurang cerdik, abang ni cerdik. Kalau nak puji-puji pun puji abang tu lebih-lebih ataupun puji adik lebih-lebih depan orang, kan. Adik mana gitu. Membeza-bezakan dalam perlakuan dan pemberian nafkah. Bagi nafkah tak sama. Ni bagi sikit, ni bagi banyak. Yang ni beli basikal baru. Yang ni nak kau nak basikal apa nama lama lah. Basikal yang hak ni abang beli basikal baru. Adik nak basikal lama. Sebab apa? Basikal lama siapa nak naik kalau abang tak, kalau adik tak naik. Okay, jadi gitu. Kalau tidak kah beli basikal baru tu, naik dua-dua basikal tu. Beli basikal yang dua tempat kayu tu. Kan? Itu cerita dia. Dia adik ni akan kecil, kan, kecil hati ataupun abang akan kecil hati. Mana nak ya is, ya. Hibah. Tak sampai lagi. Tak apa, tak apalah. Kan, dulu pada reba, telajak. Kan, tak apa. Baik. Sebab jika ada perbezaan tentu akan menimbulkan akibat yang kurang baik. Ini mesti berlaku lah kan, perasaan ni kan. Ini berlaku lah, mak sayang adik lah. Ini berlaku, hatta Nabi Yusuf AS, Nabi Yaakob kan, dia sayang hak tu, dua orang tu. Hak lain bukan dia tak sayang, tapi hak dua orang ni lebih lagi lah. Kan, akhirnya apa yang berlaku menimbulkan kecemburuan. Akhirnya sampai dia pun nak bunuh adik dia bawa kan. Adik dia bawa lah. Gitu. Dan dapat membuka pintu permusuhan antara sesama saudara. Kan? Dia beradik ni, bergaduh. Sikap seperti ini juga bererti menzalimi mereka. Nak kena bagi adil lah. Seorang lelaki mendatangi Nabi SAW dan meminta beliau untuk menjadi saksi atas hibah yang ia berikan kepada salah seorang anaknya. Sementara anaknya yang lain tidak diberikan apa-apa, maka beliau SAW bersabda, la ashadu ala jawrin, aku tak mau jadi saksi di atas kezaliman. Ittaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa'adilu fi awladikum, berlaku adillah kamu terhadap anak-anak kamu. Di hadis ni kisah Bashir bin Sa'ad. Bashir bin Sa'ad radhiyallahu anhu, yang mana dia ni satu hari isteri dia, ini sebut dalam hadis, mana di antaranya Al-Imam Ibn Majah sebut dalam sahih, Ibn Hibban sebut dalam sahih dia, mana isteri dia yang bernama Amrah, Amrah binti Rawahah. Amrah ni dia minta kepada suami dia Bashir bin Sa'ad bahawa bagilah kan satu pemberian, bagi hadiah, bagi hadiah daripada harta dia kepada anak dia, anak lelaki dia, kan. Bagi kepada siapa? Bagi kepada Bashir. Bagi kepada Bashir. Bukan Bashir, Nu'man. Bagi kepada Nu'man. Bashir tu ayah dia, Bashir tu. Jadi Amrah suruh Bashir, suami dia, bagilah apa-apa kepada Nu'man. Maka Bashir tak mau bagi. Kan? Selang selepas 2 tahun. Gitu. Dia kata, selepas 2 tahun maknanya dia pun teringat. Kan? Dia kata,
aku nak bagilah kepada anak engkau tu, anak engkau tu, anak engkau tu anak aku lah, Nu'man, kepada Nu'man tu yang hari tu engkau minta kan. Ha, jadi sekarang, dulu aku tak bagi, sekarang aku nak bagi, aku nampak aku nak bagilah. Maka isteri dia pula kata, tidak demi Allah, tidak, aku tak redha engkau bagi dekat Nu'man, sehingga engkau bawa dia pergi jumpa Rasulullah SAW, suruh Rasulullah jadi saksi bahawa engkau ni nak bagi sesuatu pada dia, biar Rasulullah jadi saksi bahawa ni harta ni jadi milik dia. Maka dia pun peganglah, bawa lah Nu'man, Bashir Nu'man tu, Bashir bawa lah anak dia Nu'man tu pergi jumpa Rasulullah SAW. Maka kan, dia minta Rasulullah jadi saksi atas pemberian dia kepada Nu'man tu. Maka Nabi kata SAW, kan, Nabi kata, halaka ma'ahu waladun ghairuhu, adakah kamu ada anak yang lain selain daripada Nu'man ni? Tak kan? Maka dia kata, naam, dia kata ada. Ada anak, anak lain pun ada juga. Okay. Maka Nabi tanya, fahal ataita kullu wahidin minhum, kullu wahidin minhum, adakah engkau telah bagi kepada setiap mereka, misal ladzi ataita hadha, seperti mana yang kau telah berikan kepada budak ni, kepada Nu'man ni, yang bagi sama tak pada anak-anak lain? Ah, jangan bagi anak-anak yang duduk ke kita saja. Mentang-mentang dia duduk dengan kita, hak dia kita bagi semua. Kan? Hak tak duduk dengan kita, kita tak bagi apa. Dekat adik ni bagi tu, bagi tu, bagi tu, bagi tu. Dekat kak, kak abang, apa pun tak bagi. Sebab apa? Sebab aku tak duduk dengan mereka, aku tak bagilah kat mereka. Hang duduk dengan aku bagilah kat hang. Oh, ni. Kena ni. Zalim. Kan? Dia kata, Nabi kata, hang bagi tak macam anak-anak lain, kepada anak-anak lain macam ni? Qala la. Dia kata, tak. Qala fa inni la ushidu ala hadha. Hadha jawrun. Aku tak mau jadi saksi di atas ini. Ini satu kezaliman. Ashhid ala hadha ghairi. Hampir cari orang lain sebagai saksi. Aku tak mau. Nabi kata, i'adilu baina awladikum fin nuhli. Fin nuhli. Kan? Berilah. Apa nama? Adil, berlaku adil lah sesama anak-anak kamu dalam pemberian. Kama tuhibbun, sebagaimana kamu tu suka, ay'adilu bainakum, bahawa anak-anak itu berlaku adil pada kamu, fil birri wa lutfi, dalam berbuat kebaikan dan berbuat kelembutan kepada kamu. Jadi kita pun suka anak kita ni semua berlaku adil pada kita, dan kita pun suka semua anak-anak kita ni lemah lembut dengan kita. Jadi macam mana kita suka, macam tu kita kena buat, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi maknanya kita semua ada anak ramai, kalau ada anak seorang tak kisahlah, anak seorang ni anak ramai, jadi nak kena berlaku adil kan, di antara mereka dalam bab hibah tu. Tadi ada soalan bab hibah, ha? Kita ada anak, bukan orang kita. Jadi boleh kita hibah tak sekarang tak, macam kita boleh? Yang lelaki tu kalau dibagi wasiat ikut dah, kalau bagi hibah kena bagi sama anak lelaki, kalau nak bagi kena bagi sama anak lelaki. Saya bagi rumah pada anak perempuan, hibah anak lelaki yang lagi tiga pun kena bagi juga rumah, kerat tiga lah rumah tu. Tak boleh bagi pasal kita. Tak boleh. Dia kalau hibah kena bagi sama. Jangan bagi anak perempuan dulu. Nak lelaki-lelaki tak bagi lagi. Aku mak bagi kat hang siap-siap. Sebab apa nanti kalau ikut faraid so hang dapat sikit. Ya kan? Tak. Tak boleh. Hibah, kalau nak bagi hibah, ada anak tiga orang, tiga-tiga kena bagi. Ya kan? Tak, itu wasiat. Itu wasiat. Hibah pemberian. Tak ada had. Hibah ni maksudnya kita bagi kat anak-anak kita sebelum kita meninggal. Bila kita dah meninggal, bukan kita yang bagi, Allah Ta'ala yang bagi. Kita tak ada hak lagi pada harta tu bila kita dah mati dah. Harta itu milik Tuhan. Niat dia ada anak perempuan dua, dia bagi semata kat anak tu. Niat dia tak nak keluar orang lain lah. Tak kira, dia hibah. Hibah dia bagi. Nama hibah ni hadiah, pemberian. Bila bagi, kena bagi adil lah. Tak ada hal. Wasiat.
wasiat yang yang sepertiga thuluts. Thuluts ni wasiat. Wasiat ni kepada selain waris. Pada waris mana ada wasiat harta? Waris ada wasiat harta. Faraid. Faraid. Itu faraid. Jadi maknanya kalau ada anak tiga orang nak bagi macam ni lah, sama dengan kisah ni. Hibah juga. Tapi tak ada macam kita nak bagi kita nak imbah untuk misalnya nak bagi untuk rumah kebajikan lah Ustaz. Kita bagi. Kita bagi sekarang ada had tak Ustaz? Maknanya kita kalau kita nak bagi sekarang. Kan kisah Sa'ad bin Waqqas tu. Kisah Sa'ad bin Abi Waqqas tu radhiyallahu anhu, dia nak bagi harta dia semua. Nabi kata, "Oh, tak boleh." Ya kan? Kan? Ha, jadi maknanya sulus pun sulus kasir kan. Sulus itu banyak. Nabi kata, "Engkau tinggalkan keluarga engkau dalam keadaan kaya, lebih baik engkau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin meminta-minta kepada manusia." Dapat wasiat tu lah. Dalam wasiat kita nak bagi sulus saja daripada harta kita. Ha, gitu. Maksudnya kalau selagi kita hidup, kita boleh hibahkan harta kita sekarang kepada anak-anak. Boleh, boleh. Ha, ada pak cik tu. Ha, bagi sekarang hadiah, hibah. Sampai tak ada harta apa, maksudnya selagi mak hidup mak nak makan lah ni. Tak ada masalah apa lah. Ni kebun getah ni, selagi mak hidup, mak nak makan. Bila mak mati, ikut suka kamu lah. Mak bagi kat kamu dah. Ya kan? Jadi mak ayah ni tak ada masalah apa. Dia nak makan, bukan aduh minta izin anak dia pun. Kan? Dia nak masuk rumah anak dia, nak buka tudung saji ke, nak makan, nak tom yam ke apa ke. Ada rumah anak dia, tak minta pun. Anak-anak balik tengok-tengok, buka tudung periuk, habis apa makan ni? Mak makan tadi. Oh. Kan? Ah, hibah. Ah, itu maknanya macam sebagian ulama dia kata, sebagian ulama kata maknanya laki satu, laki dua perempuan satu, tapi itu labak faraid. Labak hibah mana kita bagi sama bagi ya. Ya. Ha. Ada juga orang tu dia bagikan harta anak-anak dia kan, ada anak empat orang, dia bagi tanah semua cukup sama. Tapi tak apalah dia nak laki-laki semua. Kan? Jadi dia mati esok. Dia mati esok. Maknanya tak ada apa, tak ada apa nak marahi dah. Ha gitu. Ataupun dia kata, dan tapi dia kata ke isteri dia, rumah hang ni duduk sini. Tapi bila hang nikah lain, rumah ni tak dapat hang lah. Oh, macam tu pula syarat dia bagi. Dia kata kat bini dia, rumah ni hang punya kalau aku mati. Tapi kalau hang nikah lain, rumah ni tak dapat. Oh, macam tu pula. Tak bagi bini dan nikah lain. Tu lah. Nampak macam mana? Ha gitu. Baik. Seseorang wajib berbuat baik terhadap semua anak-anaknya. Sebagaimana wajib baginya untuk bersikap adil dalam masalah perlakuan, pemberian dan lain-lain. Biasanya kan kita tengok kalau anak bongsu ni dia lebih. Mak ni dengan bongsu ni tak tahulah karan kuat sikit. Dia kalau nak duduk-duduk dengan bongsu lah. Kan hak bongsu. Ha gitu. Okay. Ha, jadi masa kena berlaku adil kan. Jika mereka merasa dizalimi, akibatnya mereka akan berbuat durhaka dan benci terhadap ayahnya sendiri. Dia berlaku sekarang kan berlaku. Okay, sampai marah tak bercakap dengan mak dia setahun. Bukan setahun, bertahun-tahun tak bercakap, tak mau balik tengok mak dia pasal apa? Mak bagi dekat dia sikit. Kat adik mak bagi banyak, kat dia sikit. Pasal apa mana boleh, tak adil. Aku abang. Ha kan? Ha gitu. Jadi maknanya dia kecil hati dekat mak dia, tak balik, hilang terus. Ya kan? Dosa lah kat mak dia. Ha? Mak dia berdosa sebab tak berlaku adil. Anak dia lagi besar dosa lah. Anak dia lagi besar dosa, derhaka. Ha kan? Pada ibunya. Kita zalim berdosa lah, salah kita berdosa dengan Tuhan lah. Kan zalim tadi berdosa. Adakah adil sebab kalau dia hibah, kalau ada anak lelaki dia bagi, lelaki perempuan bagi equal, tapi lelaki dia mati, anak lelaki dapat dua rumah. Adil tu kalau macam tu bertiga. Faraid. Faraid Allah Ta'ala kata macam tu, mana boleh tanya adil tak adil. Memang itu keadilan yang Allah Ta'ala bagilah. Maksud saya sekarang dia bagi sekarang, anak lelaki bagi satu seorang. Ha-ha. Tapi kalau dia meninggal, anak lelaki dapat dua rumah.
tak adil lah pada lelaki-lelaki tu. Sebab dia dah bagi siang-siang. Tak lah, cerita hibah, cerita lain. Ikut suka dia, harta dia. Ikut suka lah bila dia mati. Bukan harta dia lagi. Bila dia mati, harta Allah Ta'ala bahagi. Pembahagian itu adalah pembahagian Allah Ta'ala, bukan pembahagian dia. Bila dia mati dah. Masa dia hidup, kau suka saya lah. Kalau apa-apa pun ikut hibah. Macam mana ikut hibah? Tak. Faraid. Masa hidup. Masa kalau ibu bapa dah meninggal. Tak ada hibah lagi dah. Faraid. Walaupun sebelum tu ibu bapa dah kasih hibah. Dah kasih dah, jadi hak milik dia dah, tak ada apa dah. Tak boleh. Nak patah balik. Nak kumpul balik harta tu. Tak boleh dipertikaikan. Dah bagi dah hibah masa hidup tu. Habislah, tak ada apa dah. Kecuali kok ada harta lain-lain lagi kan. Yang belum dihibahkan, maka yang tu difaraidkan. Ya kan? Mana tahu ikan di laut, apa semua dia punya orang. Ya kan? Ikan laut asangka tu lah, ikan asangka tu dia punya orang. Maka bagilah sebagai faraid. Tak sama tak? Ha? Nilai. Nilai. Biarlah kan, nak ikut faraid, tunggu kita mati dulu lah. Tunggu kita mati dulu. Ha? Ada yang kata senang kita bagi sekarang, ada yang kata kita pergi lah. Mati ikut suka apa lah, faraid ada, apa ambil lah. Ha kan? Gitu, ada yang kata macam tu. Hak ketak-ketak macam tu, hak tak ada apa. Hak ada seluar baju je. Ya? Ha kan? Dinding orang punya, bumbung orang punya, lantai orang punya. Kan? Ya, dia hanya ruang tengah ni saja. Kan? Nah, ni orang punya. Tu orang punya, buah orang punya. Kan? Baik. Sebab Umar Al-Khattab kata apa? Uri an amuta kafafan. Uri tu an amuta kifafan. La liya wa la alaya. Aku nak mati kifaf. Kifaf kan? Maksudnya macam tu. Kan? Aku tak kena. Orang lain pun tak kena. Kosong tak ada apa. Kan? Gitu. Demikian juga akan muncul perasaan benci dan dengki terhadap saudaranya. Sebagaimana terjadi pada diri saudara-saudara Nabi Yusuf AS. Kisah mereka tercantum dengan lengkap di dalam surah Yusuf. Gitu. Kemudian bersikap lemah lembut, bergurau dan mencium anak-anak. Dahulu Rasulullah SAW bergurau. Nabi ini bergurau, bersikap lemah lembut, mendekati dan mencium anak-anak. Cuba anda perhatikan sabda Rasulullah SAW ini, wahai anak, di dalamnya terkandung kecintaan beliau terhadap anak-anak dan menunjukkan kasih sayang beliau pada mereka. Nabi juga menggendong, mendukunglah, kan? Dukung, memberi kunyah. Kan Nabi SAW ketika khutbah di atas mimbar kan, tengah khutbah Nabi berhenti, Nabi turun. Aku tak tahan tengok dua orang cucu ni jalan rebah, Hasan dan Hussein. Nabi turun dan Nabi naik ke mimbar mendukung dua-dua orang tadi radhiyallahu anha, dan mengucapkan salam kepada anak kecil. Nabi bagi salam, assalamualaikum, budak kecil kan. Itulah macam kita cakap dulu, kalau cara Islam, cikgu masuk kelas, cikgu bagi salam pada anak murid, tapi tak ikut Islam, anak murid bangun bagi salam pada cikgu, ni tak ikut Islam, tak ikut adab Islam. Adab yang diajar oleh Islam, cikgu masuk assalamualaikum. Ya kan? Waalaikumsalam warahmatullahi, cikgu. Ya kan? Bila anak murid nak bangun, tak payah duduk. Tak sunnah kamu bangun untuk menghormati cikgu. Kalau ada cikgu buat macam tu kan, anak murid syok tak kira. Cikgu ni bagus ya. Ya kan? Begitu. Tapi dah kadang kita baru tahu kan, kita mungkin di sini ada pencen cikgu, Allah alam, tak tahulah. Kan pencen cikgu ah. Nampak macam mana, dah berlalu dah. Laita syababa yaudu yauman. Alangkah baiknya kalau muda itu kembali lagi sekali. Aku jadi cikgu daripada awal, aku nak buat macam ni. Kan. Gitu. Tengok Nabi yang selam kan.
Beliau juga menggendong puteri dan cucu-cucu beliau, juga mengecup serta mencium mereka. Beliau pernah mencium puteranya Ibrahim AS dan menjadikan hal itu sebagai rasa kasih sayang telah dianugerahkan oleh Allah ke dalam hati para hambanya. Dalam satu hadis ini, riwayat Imam Muslim, hadis Aisyah radhiyallahu anha, datang beberapa orang daripada Arab Badui lah. Kan? Arab Badui ni dia berdatang ke Madinah. Maka dia tengok orang Madinah ni duk kucup anak, duk peluk anak, dukung anak. Dia kata, "Eh, atu qabiluna sibyanakum." Hampa ni duk cium anak-anak kecil apa tu. Kan? Dia panggil tu benda yang pelik, benda tak bagus bagi dia apa. Depa ni Jafa keras kan, Arab Badui ni biasa keras. Bengkak kasar. Arab kampung tu kan. Ha, faqalu, depa kata, maknanya lakinna wallahi, akan tetapi kami demi Allah, demi Allah, ma nuqabbilu, kami tak pernah kucuk pun anak-anak kami, kami tak pernah cium pun anak-anak kami. Faqala Rasulullah SAW, aw amliku laka in kana Allah naz'a minkum, aw amliku lakum in kana Allah naz'a minkum ar-rahmah. Apa yang aku boleh buat, Nabi kata, kalau Allah Taala cabut rahmat daripada hati kamu. Allah cabut perasaan rahmat, perasaan kasih sayang daripada hati kamu semua. Gitu. Ataupun min qalbika ar-rahmah, cabut daripada hati engkau ar-rahmah, perasaan kasih sayang, perasaan kelembutan. Gitu. Jadi maknanya ini yang diajar oleh Nabi SAW, bersikap tegas ketika diperlukan. Ada kalanya kita ni kena sikap tegas, kan? Ada masa dia. Bukan lembut sentiasa, kan? Ada sikap tegas. Diperlukan sikap tegas. Kerana orang yang merasa aman dari hukuman, nescaya adabnya akan menjadi jelek. Oh, budak-budak ni tengok cikgu ni baik ya, tak ada apa pun. Oh, maka melompat sana melompat sini. Sebab cikgu tak garang. Tiba-tiba tengok cikgu panggil, pegang telinga, pulas telinga sikit ya. Kan? Oh, lepas tu jentik telinga ke. Lepas tu ambil rotan sikit ke. Rotan sikit. Kan? Ha, gitu. Maknanya, oh, cikgu ni bukan boleh main-main. Dia baik-baik juga. Tapi ada kalau dia tegas. Ha, gitu. Tengok. Maka itu hendaknya seorang menunjukkan sikap tegas kepada anak dan isterinya. Jika hal itu diperlukan, cuba perhatikan sabda beliau SAW. Wadribuhum alaiha. Wahum abna'u ashri sinin. Pukullah di atas meninggalkan solat bila mereka dah sampai umur 10 tahun. 10 tahun tak semayang. Habis dah waktu zuhur. Semayang tak? Tak semayang. Khotan. Mana, oh, tak boleh kena semayang tu. Nanti bila masuk waktu, nanti abang khotan lah. Kan? Tak semayang. Kan? Jadi masuk waktu dia teringat khotan, khotan, khotan kan. Padahal pak dia rotan sikit ya, sekali ya. Lepas tu pak dia gantung kan, hak kecil ya, apa nama, rotan hak kecil, gantung hak besar. Akan replika rotan kan, dia buat kat dinding tu, gantung. Anak-anak tengok, buka-buka pintu tengok rotan lah kan. Gitu. Dia jadi macam teringat, ni satu kesalahan, kena denda. Kesalahan kena denda, tak tahu ni buat. Jadi maknanya solat ni besar lah, paling besar sekali solat lah. Beliau juga, beliau SAW juga pernah bersabda, aliqus sawta, sunnah ni. Sunnah ni gantung rotan, dapat pahala. Ha? Perintah ni kan, Nabi kata, ni fi'il amar ni, aliqus sawta, gantunglah rotan. Biar orang nampak. Mak nampak, anak-anak pun nampak. Kan? Kamu kalau kamu tak mau cakap kan, ni untuk kamu lah. Kan, kamu tak jaga anak dia elok ni kamu. Kan? Haitsu yarahu ahlul bait, supaya apa? Keluar boleh apa sunnah ni, Nabi kata hadis sahih ni. Gantunglah rotan. Gantung tu bukan nak pukul dia bau, gantung kan. Daripada gantung ya apa nama gambar-gambar apa semua tu, beli. Makan, beli berbagai-bagai jenis rotan. Koleksi rotan. Koleksi rotan. Ini rotan dibuat daripada kan, beli daripada sekian tempat, ni beli daripada sekian tempat, tulis tu kan. Tak ada orang buat lagi macam tu no. Ini kata rumah tangga penuh dengan keganasan. Sebab apa? Tengok rotan gantung kata. Ruang tamu ada rotan, bilik tidur ada rotan, dapur ada rotan, dekat bilik air pun ada rotan.
Tempat letak kasut pun ada rotan yang digantung. Rumah yang penuh dengan keganasan, dia berkata, penuh dengan rotan. Ha, gitu. Supaya ahli rumah dapat melihatnya. Fa innahu adabul lahum, kerana itu adalah adab untuk mereka, untuk meneruskan adab mereka. Bukan guna tu pun, guna pun tak guna pun. Ha, kan? Ha, gitu. Mana ada suami nak rotan isteri dia kan, semua tak ada kan? Kalau ada pun memang teruk lah. Ha, gitu. Ini semua menunjukkan sikap tegas ketika sikap tersebut memang dihajatkan. Sebab pendidikan yang benar seharusnya memberlakukan sikap lembut dan tegas. Kalau lembut dia tak ada tegas, habis lah. Itulah sekarang ni masalah sekarang ni tu, cikgu-cikgu ni dia pun menghadapi berbagai masalah. Masalah pendidikan, pentarbihan budak-budak sekolah kan. Sebab apa? Ibu bapa masuk campur. Ibu bapa ni pun satu haru punya masalah. Kena hak dia pangkat besar sikit, oh anak dia kan tak tengok sikit, dia balik check habis tengok anak dia kok ada birat-birat ke mana-mana. Kan? Okay. Ha gitu. Jadi tak tu anak jadi setan. Ya. Bukan tekat 6 jahanam lah, 10 jahanam lah. Ha gitu. Isap rokok pun kan. Pergaulan bebas. Oh. Jadi maknanya kenapa? Kerana cikgu tadi last kali cikgu tak baik pergi hang. Aku cukup bulan aku pergi jolok keluar duit lah. Kan? Nak, nak jadi baik kan, nak jadi tak baik kan, lantak pergi gambar. Kan? Kita ajak anak mereka tadi, kalau kita marah-marah kan, kita rotan-rotan gambar kan? Kan? Kita yang kena, dia mari cari, mana cikgu, mana cikgu, mana cikgu. Ha, gitu. Jadi maknanya, cikgu pun dah penat. Penat nak fikir masalah, apa nama, itu, kena tulis apa benda, dia panggil apa? Tulis apa? Untuk esok tu. Ringkasan mengajar. Ringkasan mengajar kena tulis lagi. Lepas tu macam-macam lah cikgu kan. Oh, padan dengan gaji depa pun kan. Tapi kerja depa teruk. Kerja depa teruk jadi cikgu. Baik. Di antara sikap tegas adalah melarang anak-anak melakukan sesuatu yang berbahaya untuk diri mereka. Ah. Kan? Jangan biar dia buat benda-benda kan yang yang mudaratkan diri tadi. Tapi nak buat macam mana nak larang dia isap rokok? Pak pun di tangan ada rokok juga. Habis ya. Hai isap rokok ke? Wah. Hai isap rokok. Dia duduk marah nak isap rokok, dia duduk isap rokok. Ah. Kan? Bagi hema atas kepala budak tu pun dia duduk pening dia siapa? Ya, dia pun isap rokok, marah isap rokok. Ha gitu. Dia yang kena ajak anak dia cara isap rokok macam mana? Sebab tu saya tengok ada satu budak tu kan, dah meninggal lah. Dia, ayah dia pun dah meninggal, mak dia meninggal lah. Dia ajak anak dia isap rokok kan. Umur 6 tahun kan. Umur 6 tahun. Oh, isap rokok. Mengampung saya tu. Budak 6 tahun lagi dah. 6 tahun ke 4 atau 5 tahun macam tu lah. Dah pandai isap rokok macam mana. Macam orang tua isap rokok. Pegang tip-tip-tip tu kan, supaya apa, habu rokok tu dia jatuh. Oh, kejut kita tengok lah. Ayah tak marah. Ayah ajak, dia kata. Ayah ajak. Ha, habis cerita. Tak ada lah. Ha, gitu. Baik. Ha, gitu. Seperti tidak membiarkan mereka bermain-main di jalan ketika maghrib. Waktu maghrib ni kan. Ha, sebelum maghrib, panggil masuk rumah dah. Kerana pada waktu itu, syaitan berkeliaran. Dan mungkin akan mengganggu mereka. Oh, tak lagi kena sawan, histeria lah apa lah kan. Ha, gitu. Oleh kerana itu, anak dikurung di dalam rumah hingga waktu tersebut berlalu. Waktu maghrib tadi. Rasulullah SAW bersabda, ihbisu sibiyanakum. Kurung anak-anak kamu. Tutup pintu lah maksud dia. Kunci. Hatta tazhaba fauratul isya'i. Sehingga habis waktu maghrib. Fauratul isya'i ni maksudnya awal malam lah. Ketika senja. Kan orang tua kita kata waktu senja, oi senja ni masuk ni. Hari kena buat sorok lagi ha, siapa nak cari tahu mana kan. Orang tua kan kena sorok. Kan ada main menyorok-menyorok kena sorok. Cari tak jumpa. Ustaz, kalau balik dari perjalanan tak apa dah Ustaz? Nah, tu tak apalah. Ha kan. Ha, jangan biar berkeliaran. Kalau eloknya balik pun balik awal lah. Sebelum waktu senja tu kan. Ha, terfik jangan buat macam mana. Ya kan. Tak boleh nak kata apa, la yukallifullahu nafsan.
Okay. Tapi takkan anak-anak jam kot. Orang naik bas sekolah kan? Tak. Pergi ngaji tak? Tempat lain ambil ngaji balik. Kita dengan anak-anak lah. Saya. Dia seorang-seorang kan? Tak. Hantar ngaji. Ah, ngaji ingat. Mana kita bawa dia lah. Bukan dia berkeliaran seorang-seorang. Ha, ni dia kata jangan berkeliaran. Biarkan anak-anak kita berkeliaran waktu tu. Kita pun tak boleh jadi berkeliaran juga. Takut kita jadi syaitan. Orang waktu tu, waktu maghrib, orang sembahyang. Waktu tu orang sembahyang. Kita tak sembahyang. Kecuali tak boleh sembahyang lah. Itu cerita lain lah. Kan? Ha, gitu. Fa'innaha sa'atun. Kerana waktu tu Nabi kata, tahtariqu fiha syayatin. Waktu syaitan duk keluar tadi. Kan? Keluar dia duduk kacau orang, duduk apa semua tadi kan. Waktu tu dia pun duduk sibuk. Senja tu masa matahari merah. Senja ni waktu masa masuk maghrib lah. Awal-awal maghrib tu kan. Waktu maghrib tu. Tengah merah kan. Waktu tu pun kita pun tengok, kita pun rasa macam waktu suram. Waktu suram kan. Hari tu. Sebelum maghrib lah. Sampai habis awal malam tu kan. Sampai hilang merah di langit tu. Lagipun waktu tu, waktu yang kita kata macam suram kan. Waktu suram. Gelap. Cerah sikit ha, gitu. Dia lain pada waktu malam bulan mengambang tu lain kan. Waktu bulan mengambang tu cerah, kita pun waktu tenang boleh duduk di apa nama beranda rumah ke sambil minum kopi ke apa ke ha, gitu. Baik, kemudian mengajarkan anak-anak ilmu agama dan ilmu dunia yang bermanfaat. Mengajarkan anak-anak ilmu agama dan ilmu dunia yang bermanfaat termasuk perkara penting yang wajib dilaksanakan oleh kedua orang tua. Ini tanggungjawab pula kan. Tanggungjawab orang tua. Yakni berusaha untuk mengajarkan anak-anak mereka ilmu agama yang bermanfaat. Dan yang harus mereka ketahui, yang mestilah, yang mesti mereka ketahui ilmu akidah lah mula-mula sekali kan. Kemudian cara solat, cara wuduk, cara solat. Ha gitu. Perkara yang membatalkan solat, rukun solat. Perkara yang membatalkan akidah. Ya kan? Kena beritahu dekat mereka, akidah ni boleh terbatal macam mana wuduk kita boleh batal. Jadi akidah pun boleh batal juga. Serta mengarahkan mereka agar peduli dengan ilmu tersebut. Nak kena tunjuk selalu lah. Nak kena tunjuk, nak kena arah. Ya kan? Nak kena suruh. Demikian juga menganjurkan mereka untuk mempelajari ilmu-ilmu dunia yang bermanfaat bagi mereka dan kaum muslimin. Serta terus mengingatkan agar mereka meluruskan niat. Ilmu yang bermanfaat macam ilmu kedoktoran kan, tabib, perubatan kan. Ha gitu. Malam semalam dia pun hantar satu video cukup bagus, satu Indonesia tu doktor. Siapa dapat video tu? Dah berumur dah doktor tu. Tak tahulah dia bukan pasal dia mana bahasa dia. Dia ni pesakit dia ramai. Dan dia ni maknanya tak letakkan harga pun. Jadi maknanya pesakit ni mari bawa envelope. Envelope bubuhlah banyak mana nak buh dalam tu. Ikhlas. Lepas tu maknanya ada yang bagi envelope kosong. Ha kan? Yang tak ada duit bagi envelope kosong apa ada? Ada dalam handphone saya, dia pun hantar. Dia pun buat di Indonesia. Dia pun buat temu ramah dekat dia. Doktor dia macam orang biasa, tapi doktor belajar di Australia untuk perubatan. Dia tunjuklah pesakit-pesakit dia ramai. Ramai sangat datang. Lepas tu orang tanya dia macam mana, apa nama, macam mana apa nama nak dengan kehidupan ni. Sebab apa? Kadang-kadang orang datang tu bukan ada duit, bubuh envelope, bagi envelope kosong pun apa semua kan. Sebab jadi maknanya kalau orang tanya dia marah berapa nak bayar, maka orang tu kena marah dengan dia. Ada telefon saya dengan temu ramah panjang bersama dengan doktor tadi. Lepas kita macam mana dengan pendidikan anak-anak apa semua, makan, minum, rumah, tak ada apa semua. Dia kata, alhamdulillah, tiap-tiap tahun keluar negeri. Faham kan? Tiap-tiap tahun ke keluar negeri. Anak-anak ni tak kisah. Anak-anak macam mana, tak marah ke, tak kisah ke bapa apa semua tak ada ambil, tak meletak, tak menetapkan tarif, harga. Harga berubat, doktor perubatan ni. Penuh klinik dia, mari bawa dengan baby, orang sakit, jalan sengit dan sebagainya. Tu. Klinik. Penuh orang. Berapa dia tanya pesakit bapak ni berapa pesakit? Biasanya satu hari 100-150 orang pesakit. Yalah, bagi envelope je. Dalam tu yang bubuh duit buahlah. Kan yang ada duit buahlah, yang tak ada duit bagi envelope kosong jelah. Dan macam mana apa nama dia tak pernah tengok pun duit tu. Dia kata kan, macam mana bapak tahu? Tahu saya tak pernah tengok envelope tu, dia kata.
So, adalah isteri dia kat Sabah kot mungkin duk ambil buka tengok ada duit apa. Tu depa duk heran macam mana nak beli ubat ke apa, mungkin dia check saja kot suruh beli ubat Amerika, wallahu alam. Tapi dia beritahu macam itulah. Dia tunjukkan mak dia duk check sakit tadi. Kalau dia bagi ubat diri jenuh dia. Ha kan? Ah dia dia mana check tu, check tu, oh, ni sakit ni, sakit ni. Oh ni maknanya ah pergi scan tulis beli buat beli ubat scan. Sebab check ni kena duit kan? Oh, tak ada check free tak ada. Ah gitu. Kalau kita pergi swasta pun sekali check dah RM50 dah, sekali dengan ubat tu dia mari package sekali dengan ubat lah kan. Last kali pergi klinik kerajaan juga. Habis dah RM150 dah. Tak jadi juga. Last pergi klinik kerajaan bayar RM1 saja. Kan? Tak tu ya last kali. Baik daripada awal pergi klinik kerajaan. Kan? Bayar RM1 lah. Last RM1 kan? Lama dah tak pergi hospital, lama dah tak pergi klinik. Alhamdulillah. Kan? Minta-minta tak mau pergi lah. Ha, gitu. Tu cerita dia kan. Ilmu ni ilmu apa? Yang bermanfaat untuk manusia, boleh tolong orang sebab niatlah dia nak tolong orang. Jadi bila kita niat nak tolong orang, Allah Taala tolong dia, tak jadi miskin pun. Dia tak miskin pun. Ha, siapa nak mungkin dah ada kot dapat video. Video tu biasanya kalau dapat kat kita, orang-orang akan dapat nanti. Dia jadi macam tu, cepat sangat kan. Dunia ni jadi usah ibu jari ya dunia lah ni. Semua kita boleh tahu kan. Mungkin saya tahu sekarang, sat dia orang lain tahu pula. Tengok tu, malam ni saya ingat video apa dia buat hantar ni kan. Duk tengok tu. Oh, cerita ni bagus ni. Kan, doktor. Cek orang percuma. Bukan percuma maksud dia. Ikut suka nak bagi. Ikut suka nak bagi. Orang ada duit, dia bagi lebih. Hak tak ada duit, bagi kertas saja. Macam pergi kenuri lah kan. Pergi kenuri. Hak tak ada duit, orang panggil dia kenuri juga. Salam, kertas kosong lah. Tengah tu tisu dia lipat-lipat je. Salam tuan rumah pun ambil bola poket. Tengok-tengok tisu penuh poket. Tisu mana? Tisu hak rumah aku juga lah. Tisu dia ada rumah dia, letak atas meja tu kan. Ha, gitu. Jadi adat orang Melayu kita lah. Ha, lepas tu tengok pula kalau kawan nak biasa baik sangat, tengok-tengok. Allah bagi RM10 lah kawan rapat. Kurang-kurang rapat emang RM100. Kenuri nak kutip duit. Ini memang canggah dengan sunnah Nabi yang salam sungguh. Maka kalau kita nak ikut sunnah sangat, kita tulis. Kalau nak bagi duit, jangan bagi hari kenuri, bagi hari lain. Tulis sak-sak di dinding tu kan. Ataupun tulis siap-siap di kad kenuri tu, saya buat kenuri bukan nak minta duit, bukan nak kutip duit. Kan? Oh. Jadi kita ni dah jadi adat kita. Kalau tak ada duit nak pergi kenuri, aku malu segala. Kali itulah dia. Sampai kosong lah. Kan? Ha gitu cerita dia. Lepas tu buka-buka tengok rambut depa kena kita tu. Sampai kosong separuh. Separuh sampai kosong. Sampul tu kan. Hang buat kenuri nak kutip duit ke apa? Mau kena ada orang ajak sikit kan. Ha gitu. Buat kenuri tekat mampu lah. Kan? Masak nasi, jambu ikan masin ke apa ke. Hak ni yang saya mampu buat makan. Buat walimah kenuri. Ha gitu. Kita ni bila orang panggil walimah tu wajib pi. Kalau ikut rumah kita beras tak habis lagi. Kan? Tapi oleh kerana kewajipan ni kan, wajib. Tak pi berdosa. Wajib kan? Hujan-hujan pun gagah pi jugaklah hujan. Wah anak beranak habis pi bawah panggil kenuri. Kalau ikut di rumah kita pun ada beras kan? Ada gula kopi. Tekat nak makan aiskrim tu, singgah kedai depan tu, beli aiskrim makan. Tapi dah orang panggil ni, tu cerita dia kan. Bila tiba-tiba hak tak jadi wajib tu, bila pipi bunyi tontang-tontang tu tak jadi wajib dah. Bunyi orang duk ketuk lecing, ketuk gendang kan. Gitu tak wajib dah, balik lah. Gitu. Dia kata kalau tak ada hak tu, kenuri orang mati pula. Dia kata, majlis orang mati. Awak orang mati ni ada majlis ke? Kata kat ustaz tu. Ni ada ustaz-ustaz duk mengajar ni. Weh, kalau tak ada muzik macam orang mati punya majlis lah, dia kata. Tanya dia balik, ustaz, orang mati ni adalah majlis lah. Majlis orang mati lah. Kan? Hei, ustaz boleh cakap macam tu. Baik. Dia kata itu. Bersabar dan berbuat baik terhadap anak perempuan. Ni kalau siapa yang ada anak perempuan, abul banat si kan. Semua anak dia perempuan, lelaki tak ada seorang. Kan? Semua perempuan anak dia.
Nabi kita anak laki-laki berapa orang sebelum Islam? Ibrahim kan? Dan Qasim, Al-Qasim kan? Al-Qasim, Ibrahim, Qasim, dua orang kan? Itu wafat masa kecil. Yang hidupnya semua perempuan. Radhiyallahu anhunna. Mati apa? Ada yang mati masa Nabi masih hidup, Islam, ada yang dia pun mati kemudian setelah Nabi wafat kan? Di antara yang mati kemudian sebab Fatimah kan? Fatimah. Selain daripada Fatimah, ada tak yang mati selepas Fatimah? Ataupun semua mati sebelum Fatimah? Fatimah last mati kan? Last kan? 6 bulan selepas Nabi Muhammad SAW wafat, Fatimah wafat. Tak ada lagi anak-anak Nabi selepas tu kan? Yang perempuan? Tak ada kan? Haa, kita yang lain semua mati sebelum tu kan? Hmm. Baik. Perkara ini, yang ini sabar, harus mendapat perhatian khusus kerana banyak orang yang merasa sedih di saat Allah Ta'ala memberinya kurnia seorang anak perempuan. Bila dia bagi nama anak lelaki, baby, girl ke boy ke? Orang kampung kata, orang dapur ke orang balai? Kalau belah Kedah, dia berkata, siapa? Dapur ke balai? Dia berkata, dapur. Orang dapur. Oh, orang dapur. Orang dapur ni maksud dia, perempuan lah. Kalau orang balai, bukan balai polis. Balai-balai, kenduri kampung ada balai kan, orang balai. Balai nak buat kerja di balai lah. Haa, gitu. Jadi maknanya, oh lelaki. Kan. Haa, gitu. Bukan hak jahat, sebut balai, hak jahat lah. Duduk balai, tak ada jadi polis ataupun jadi penjahat. Bukan maksud gitu. Tengok, dia sedih. Ya kan? Bahkan kondisi mereka mendekati kondisi yang telah disinggung oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya. Allah sebut apabila wa idza bushira ahaduhum bil untha, bila disampaikan khabar gembira kepada mereka tentang kelahiran baby perempuan, zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim, muka dia jadi hitam ataupun merah-merah sampai hitam, nak marah sungguh kan, benci, rasa macam Allah kan, tak seronok yang amat sangat. Kenapa? Kerana anak perempuan dapat anak perempuan tadi. Orang menjahiliah kan? Wadul banat, tu tanam anak perempuan yang hidup tadi. Sebab tu Zaid bin Amr bin Nufail, dia ni di antara penyelamat baby-baby perempuan. Zaid bin Amr bin Nufail, dia maknanya salah seorang yang berada di atas agama Nabi Ibrahim AS sebelum perutusan Nabi. Dan dia pun mati sebelum Nabi diutuskan sebagai Rasul. Dan kan dia mati tu masa dia ada tu, Nabi ada SAW, tapi Nabi belum jadi Rasul. Dia ni dia antara penyelamat baby perempuan. Dia dengar-dengar ada baby perempuan baru lahir di rumah si fulan, cepat-cepat dia pi. Dia kata, ha, jangan takut, aku belah budak ni, aku belah dia, semua aku tanggung. Mai aku belah, dia bawa balik rumah dia. Nanti bila anak ni besar, kalau nak ambil-ambil, tak mau ambil, sudah. Ha, jadi maknanya dia ni, bila dia dengar dia, kalau dia sempat lah, dia sempat dia selamatkan baby-baby perempuan tadi yang pak dia nak tanam hidup-hidup. Dia pun tak suka sungguh anak perempuan. Ha, gitu. Jahiliah. Sikap kurang menerima diberi anak perempuan ini merupakan sikap yang tidak pantas dia lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya, semestinya, seorang yang berakal merasa gembira ketika dia mengetahui bahawasanya Allah telah mengirimkan kepadanya sebuah hadiah yang agung, iaitu dapat anak perempuan. Boleh pahala besar ni kan? Ha, pahala besar dan boleh kira 10 ribu ke 20 ribu ni. Ni berapa kita nak tak ni? Ada 5 orang, 5 kali 2, 1 ribu boleh ni kan? Ha, dia tak siap dah 20 ribu. 20 ribu, 15 ribu, 100 ribu dah lagi. Ada tak 100 ribu? Artis lah, makcik tahu macam kenal lah. Macam berita apa? Macam berita kan? Baiklah, sampai 100 ribu kan. Pakai tak menikah lah mereka. Sebab apabila ia dapat bersabar mendidik anak-anak perempuannya tersebut dengan adab yang baik, memberinya pengajaran serta bersikap baik kepada mereka, nescaya mereka itu akan menjadi penghalang antara dirinya dan api neraka. Sebab anak perempuan ni, ya, walaupun dia dah kahwin nanti, kemudian suami dia tinggalkan dia, dia nak pergi mana? Balik rumah ayah dia juga, balik rumah pak dia juga, kan? Jadi pak ni nak kena bersabar tu. Kalau anak lelaki, kan, dia kira apa, kan? Dia duduk wijan 6 orang lagi tu. Baik.
Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man ibtulia min hadhil banati bi syai'in. Barang siapa yang diuji dengan anak-anak perempuan, maksudnya diberikan kepada dia anak perempuan semua kan, setahun seorang kau, dua tahun seorang kau, anak perempuan, semua anak perempuan, lelaki tak ada langsung. Lalu dia mengasuhnya dengan baik, nescaya anak-anak perempuannya tersebut akan menjadi penghalang antara dirinya dan neraka. Untung kan? Gitu. Beliau SAW juga bersabda, man kana lahu thalathu banatin, barang siapa yang ada tiga orang anak perempuan, fasabara alaihinna, lalu dia bersabar atas penjagaan mereka, pendidikan mereka, wa atma'ahunna wa at'amahunna, dan dia memberi makan pada mereka, wa saqahunna, bagi minum pada mereka, wa kasahunna, dan bagi pakai pada mereka, min jiddatihi, daripada kesungguhan, daripada titik peluh dia sendiri, min jiddatihi, kunna lahu hijaban minan nar yaumal qiyamah, maka anak-anak tadi akan jadi hijab, hijab untuk dia daripada neraka pada hari kiamat. Bukan maksud dia anak tu kena samak neraka dia, tak, bukan maksud gitu. Jadi mana depa ni jadi penyelamat dia lah, dengan kehendak daripada Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Jadi kita ada anak-anak perempuan ni, kita ajak depa bagi cukup agama. Begitu. Depa boleh jaga akidah, depa boleh jaga solat, ibadat depa apa semua tadi kan. Jadi kita pun dapat saham juga. Saham kita dapat. Begitu. Kemudian mewajibkan mereka memakai hijab, jilbab, tutup aurat lah, tutup aurat, tidak pakai ketat-ketat apa semua tadi kan. Kasiatun ariyat, berpakaian tapi bertelanjangan. Itulah dia realiti ramai hari ini kan. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhan nabiyyu, Allah kata, hai nabi, qul li azwajika, katakanlah kepada para isterimu, wa banatika, dan anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, dan wanita-wanita beriman, yudnina alaihinna, bahawa mereka itu turunkan atas mereka, min jalabibihinna, daripada jilbab-jilbab mereka, gitu, yang menutup seluruh tubuh mereka. Zalika adna, demikian terlebih mudah, an yu'rafna, bahawa mereka itu dikenali, fala yu'zain, sehingga mereka tidak diganggu, disakiti. Ini merupakan hijab Islami yang menutupi seluruh tubuh seorang wanita. Di dalamnya terkandung penjagaan terhadap agama, kehormatan dan kemuliaannya, serta menghindarkannya dari berbagai gangguan dan tidak memancing keinginan orang untuk mengganggunya. Oleh sebab itu orang tua harus yang mesti mewajibkan mereka untuk berhijab. Berhijab menutup aurat lah, dan meyakini bahawa hal itu sangat penting dan diwajibkan oleh syariat. Kedua, orang tua wajib menegaskan hal itu kepada anak perempuan mereka. Gitu. Jadi ayah-ayah ni, mak ni kena ajak lah anak-anak kan. Gitu. Adapun membiarkannya hingga dewasa dan mengira dia akan mengerti dengan sendirinya adalah alasan merosak dan tertolak. Nak suruh dia berubah sendiri pakai susah lah. Kan? Tak. Kita kena ajak daripada awal. Bisa jadi setelah besar, ia malah tidak menerima. Bila besar ni kita nak ajak dia, tak boleh terima dah. Mana dia kan? Ini semua, maknanya dia kata kemunduran. Gitu. Kerana waktu sewaktu kecil sudah terbiasa membuka aurat dan bersufur yang tidak berhijab. Dia kecil lagi. Ia tidak melihat adanya perbezaan antara bersufur ketika ia berusia 9 tahun dan di saat ia berusia 10 tahun atau 11 tahun. Dia ingat benda tu biasa sebab dia biasa macam tu. Kemudian bisa jadi ia mengalami kejadian yang tidak terpuji walaupun usianya masih kecil. Keadaan yang pakai yang tak elok tadi kan. Gitu tu yang berlaku banyak sekarang ni, benda-benda tak elok tu. Menjadi suri teladan bagi anak-anak. Gitu. Dia kata apa, kena buat dululah kebaikan tu baru anak-anak kita boleh ikut. Jangan jadi seperti ketam mengajar anaknya berjalan betul. Tapi peribahasa tu betul ke? Ketam mana dah pernah berjalan betul? Macam mana dia nak ajak anak dia jalan betul? Ya kan? Seperti ketam mengajar anaknya berjalan betul. Macam mana? Peribahasa ni kena ubah sikit kot. Boleh pakai peribahasa tu?
ketam mana boleh. Dia pun jalan tak betul nak ajak anak dia pun. Dia memang tak pernah ajak anak dia pun. Satu, yang kedua kan. Yang kedua tak pernah ajak anak dia pun. Macam itulah cara ketam jalan. Kan? Jalan kot tu kan. Ketam jalan kot mana kot tu kan. Bukan jalan kot tu. Jalan kot tu tu ya. Seharusnya orang tua menjadi teladan bagi anak-anaknya atas setiap yang mereka perintahkan dan mereka larang. Judul nak jadi nak suruh anak solat ni kita kena solat, nak suruh anak tutup aurat kita kena tutup aurat. Nak suruh anak baca Quran kita kena baca Al-Quran. Suruh anak jangan isap rokok, kita jangan isap rokok. Gitu. Sebab apabila apa yang mereka katakan bertentangan dengan apa yang mereka buat, maka ucapan mereka tidak bernilai di hadapan anak-anak. Ayah kata jangan tengok cerita ni, TV ni. Tapi jangan tengok, jangan tengok. Jangan tengok. Anak lu tengok ayah. Ayah tak apa tengok. Ayah tak apa, ayah besar dah. Ayah tua dah, kamu tak tengok. Nah, jangan tengok. Buang masa, jangan tengok bola. Jangan tengok bola, buang masa. Wah, pergi tidur, pergi tidur. Ayah pula dengan Coca-Cola depan, kacang goreng depan, kuaci lagi. Kan tengok Piala Dunia. Anak dia hambat suruh tidur awal. Budak-budak tu dia minat bola juga, buat tu pun dia berbuka pintu tengok. Bertindan tiga orang tengok. Tengok bola kan, buka pintu. Pak dia kukrak-kukrak-kukrak duk makan kuaci sambil tengok Piala Dunia. Kan. Lepas tu subuh ben. Kan. Subuh kira tak tahulah, tak sembahyang subuh lah hari tu. Pasal apa, malam tadi main bola syok. Bukan dia main bola, orang main, dia duk menjerit keluar. Hari tu. Hari ni. Bahkan akan memusnahkan semua usaha pendidikan dari akarnya. Oleh kerana itu, orang tua harus yang bisa menjadi teladan dalam perkara akhlak, kejujuran, ketakwaan, beragama, amanah dan kedermawanan. Gitu. Menjaga kehormatan, berbuat baik, menjaga silaturahim dan lain-lain hingga menjadi contoh yang baik bagi anak-anak mereka. Kemudian tidak mendoakan anak-anak dengan doa yang buruk. Oh ni kadang-kadang mak bapak ni dia hangat hati, dia panas. Dia cakap benda tak elok. Hang ni panggil yang macam si tenggang. Oh kan. Tenggang daripada ayah. Ha gitu. Terkadang sebahagian anak menimbulkan problem bagi orang tua atau mengganggu dan menyakiti mereka. Lantas dengan serta-merta ibu atau ayahnya mendoakan dengan doa yang buruk. Cakap benda tak elok kan. Seperti doa agar si anak mati atau agar ia tertimpa penyakit dan doa buruk lainnya. Macam kisah Jurais kan. Dia anak soleh tu, anak yang baik Jurais kan. Ahli ibadah pula. Mak dia panggil Jurais. Ya Allah, solatku mak aku. Solat sunat, dia sembahyang sunat. Solatku ke mak aku. Jurais. Lah kali mak dia balik geram. Mai pula panggil time mak dia mai, time dia duduk solat. Kan? Ha gitu. Dia sembahyang. Lah kali mak dia berdoa, jangan kau matikan dia melainkan kau fitnahkan dia dengan wanita pelacur ni. Ya? Tapi dia ni seorang yang soleh. Kan? Ahli ibadah. Di mana ada karamah yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Sampai baby dia yang didukung tadi kan boleh bercakap. Dia ni kan pak aku ni penggembala kambing tu. Oh, kan. Tapi padahal dia pun rubuhkan dulu tempat ibadat dia kan. So tak kisah juri tu hadis tu. Bani Israel kan. Kisah Bani Israel. Jadi mak ayah ni nak kena jaga mulut. Takut sebut benda yang tak elok. Tadi malaikat doa amin lah. Kena waktu-waktu waktu istijabah doa tadi kan. Terkena pula. Terkena tu kira makbul. Kan? Ini perbuatan yang tidak dibolehkan dalam agama. Nak marah terang mana pun kita jaga mulut. Kan? Jaga mulut. Paling kurang kita kata apa? Allah yahdika. Kan? Allah yahdika. Allah yaghfirlaka. Kan? Semoga Allah bagi hidayah kat kamu. Kan? Jadi orang Arab dan sebagainya bila nak marah, Allah yahdik. Allah yahdik. Dia nak marah kan? Semoga Allah bagi hidayah padamu. Sabda Nabi SAW, la tad'u ala anfusikum. Jangan doa buruk atas diri kamu. Doa minta mati kena penyakit tu, mati kena penyakit ni, doa. Ada satu perempuan, lama dah cerita ni, dia mari jumpa. Dia kata, dia menyesal dengan doa yang dia buat tu. Dia kata, dia pergi di Mekah buat umrah. Dia berdoa depan kat bawah, jangan mati kat aku, ya Allah, melainkan dengan penyakit ni. Na'udzubillah.
penyakit kanser. Lepas tu dia teriak-teriak mari jumpa kita. Pasal apa doa macam tu? Dia berasa tak tahulah macam mana. Dia mungkin dia nak, mungkin dia ingat dia nak pahala besar sama dia ingat. Oh, orang minta jauh pada penyakit-penyakit mudarat ni kan. Lepas tu dia menyesal. Duk teriak mai. Ya, doa doa banyak supaya Allah ampunkan kesilapan kamu lah. Doa baliklah supaya jangan ditimpa penyakit-penyakit yang mudarat ni. Oh, cerita lama lah cerita ni. Dia kurang 10 tahun lah. Tapi saya duk ingat lagi lah. La tad'u ala anfusikum. Jangan berdoa keburukan atas diri kamu. Jangan. Begitu. Wala tad'u ala auladikum, dan jangan doa keburukan atas anak-anak kamu. Jangan. Wala tad'u ala amwalikum, dan jangan berdoa keburukan atas harta benda kamu. La tuwafiqu min Allahi sa'atan yus'alu fiha 'ata'un. Ha. Jangan kamu semua buat satu benda yang sama. Bila kamu kata benda tu, kena waktu saat istijabah. Yang mana bila kamu minta tu, doa tu diperkenankan oleh Allah Ta'ala, maka Allah akan makbulkan permintaan kamu yang buruk tadi. Oh, ni ya. Jika orang tua marah kepada anaknya, maka sebaiknya ia membiasakan mengucapkan, Allah yahdik, semoga Allah memberi hidayah padamu. Semoga Allah beri hidayah pada kamu. Hei, kamu ni semoga Allah Ta'ala betulkan kamu lah. Haa kan. Eh betul apa mak? Memang saya dah betul dah. Lagi betul ya mak, dia kata. Haa gitu. Wahai anakku, semoga Allah mengampuni dosamu. Ghafarallahu laka, ghafarallahu laka, ghafarallahu laka. Haa kan. Semoga Allah mengampunkan bagimu. Ya bunayya, ya bani, ya bunayya, ya binti. Haa kan. Ghafarallahu laki. Dan doa lain yang semisalnya doa kebaikan. Kan semoga Allah panjangkan umurmu dalam ketaatan. Ha gitu. Tapi nak bagi kita ni tengah marah boleh jadi gitu ah. Tengah marah berasap kiri kanan, telinga berasap. Kan? Ha gitu. Jadi tak ada nak cakap tu kot noh. Tak ada cakap tu, so cakap apa? Ha kan? Ha gitu. Tambah jenis semua apa kan? Macam-macam mak-mak kan? Anak dia buat silap. Apa dia cakap lepong kita pun tak dengar. Tapi bunyi pun kumbang. Lepong kan. Tapi dengar dekat rupanya dia marah kat anak dia hat ni. Kan? Oh gitu. Dia kata, tidak diragukan lagi bahawasanya jika orang tua mendidik anak dengan adab-adab yang telah disebutkan di atas, hal itu merupakan salah satu pintu terbesar daripada pintu-pintu pahala. Di samping itu, nanti orang tua akan mendapatkan anak-anak yang berbakti kepada mereka, yang pada gilirannya akan tercipta sebuah generasi yang saleh, yang merupakan kekayaan bagi masyarakat dan negara. Kan? Maknanya modal insan ni kan? Mencipta satu generasi manusia yang baik. Jadi mana negara baik? Negara pun boleh jadi kaya, negara pun aman, makmur. Sebab apa? Sebab penjahat-penjahat ni berkurangan. Semua akhlak dah baik dah. Kena ada sekolah akhlak satu noh. Sekolah akhlak di mana? Negeri Kini. Negeri Kini kan. Sekolah akhlak tu kan. Tapi tak tahulah, tak pernah buat kajian lagi tentang budak-budak yang balik keluar pada sekolah Negeri Kini ni jadi apa, kita tak tahulah. Sebab tak pernah buat kajian. Tapi saya pernah pergi melawat sekolah Negeri Kini tu, masuk dalam tu melawat. Tengok muka budak-budak, muka bersih. Muka bersih tak? Muka nampak, muka ish, muka orang jenis bersih, muka bagus ya. Mana tahan tak bagus, hang kena dalam tu. Kan? Tengok, oh bagus kan. Mak pak depan melawat depa, kita pun tengok. Wah, oh, masya-Allah budak ni dulu kutu haprak apa semua kan. Lah ni dia. Okey. Tengok nampak nah, duduk dia baik kan, nampak. Tak tahulah aku depan kita. Tapi wallahualam mungkin ikut depa dah kena tarbiyah dalam tu. Kan nampak duduk macam mana dalam ni. Depa masuk bila time ah, time makan, buat kerja apa keluarlah. Time duduk bilik depa kunci lah dalam bilik, duduk antara sembahyang semua dalam tu lah, sembahyang jemaah lah apalah. Hafal Quran lah apalah. Ha gitu. Kat Negeri Kini Melaka tu kan. Adalah pernah sekali pergi melawat dalam tu tengok. Oh tapi tengok muka tu. Muka bagus ya. Jenis sembahyang kan. Muka orang sembahyang, muka orang tak sembahyang, tak solat ni kita nampak. Kita kenal kan. Ha gitu. Muka gelap tak sembahyang tak sama dengan muka gelap kena cahaya matahari. Okey. Tak sama betul ya.
Ha, muka gelap, duduk berjemuk bawah matahari, gelap kan. Tapi hak seorang ni dia tak sembahyang. Dia sembahyang pun tak, dia gelap guna cahaya matahari, gelap atas gelap lah. Nah, gelap atas gelap. Ha gitu. Itu cerita dia. Kerana itulah jangan sampai menganggap remeh adab-adab ini. Demikianlah akhir daripada adab mendidik anak yang telah dimudahkan Allah kepadaku untuk menuliskannya, yang seluruhnya berjumlah 14 adab. Kemudian at-tasmiyah, baca bismillah. Bukan baca bismillah, beri nama. At-tasmiyah baca bismillah, bagi nama pada anak-anak. Nak bagi nama ni, bagi nama anak yang elok-elok lah kan. Jangan tak faham makna pula, gabung dua nama, dua nama penggusti ke apa ke, boh jadi nama anak dia. Dia minat satu-satu sukan kan, dua-dua dia minat, dia gabung nama dua kawan tu jadi nama anak dia. Ada juga. Ni cerita bagi bagi nama at-tasmiyah. Mesti di sinilah. والله تعالى أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.